Beredar video viral rumah warga di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dibobol maling saat ditinggal pemiliknya. Aksi pencurian ini terjadi tepatnya di Kelurahan 19 November, Kecamatan Gundula, Kolaka, Sultra pada Kamis 12 September 2024. Berdasarkan video berdurasi 1 menit 30 detik yang diterima tribunnewsultra.com pada Jumat 13 September 2024, pemilik rumah membagikan rekaman video kondisi rumahnya usai disatroni maling. Baru-baru kita tinggalkan rumah, dia langsung datang mencuri karena dia tahu tidak ada orang di rumah ini, katanya dalam rekaman video tersebut. Pelaku melancarkan aksinya dengan cara merusak gembok pintu rumah tersebut. Pelaku berhasil mengambil uang yang disimpan korban di dalam lemari mencapai 4 juta rupiah. Pelaku juga berniat mengambil cengkeh yang berada di dalam karung. Karena berat, saat diangkat pelaku untuk dibawa kabur, tapi tersangkut di celah motor yang sedang terparkir di dalam rumah. Awak media ini mengonfirmasi ke pemilik video saat ini belum ada respon. Sementara Kapolsek Gundulako, Ibda Irwan Parsa, membenarkan kejadian dan telah menerima laporan. Ia sementara pengembangan pelakunya saat dikonfirmasi via WhatsApp. Nah, tahu sekali orang tidak ada di rumah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.